Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Semoga di pagi hari ini, di hari ini kerjaannya semua pada lancar ya. Oke, di aktivitas di pagi hari ini saya mau review unit TIOS Gen 3 tahun 2013. Ini depan saja ada warna merah ya. Ini pesanan dari Parona dari Sumatera Selatan. Ya, kita biasa via online untuk pemesanan untuk order unitnya. Ini ada, kita ada beberapa ya untuk pemesanan termasuk untuk upgrade aksesoris. Ini pesanan dari Parona. Nah, ini sekarang kita mau tutup sen spakbor yang di sini. Kita akan tutup pesanan dari Parona. Minta ditutup. Baik, ini teman-teman untuk progresnya ya, untuk penutupan sen di spakbor ini. Jadi kan sesuai pesanan juga untuk Parona sendiri nih, mintanya ditutup untuk sen spakbornya samping kiri kanan di river ya, udah dilas, udah ditutup, udah didempul. Nah, ini udah hasil, tinggal clearnya aja. Jadi ini tinggal nunggu finishingnya aja untuk clearnya ya. Jadi nanti kan penisinya nanti di clear ya. Nah, ini lagi nunggu kering. Nah, ini nanti selapis lagi, ini kita halusin dulu biar nanti hasil catnya nggak bintik-bintik. Nah, satu lagi, jadi ini kan kita di oven ya. Jadi untuk kualitas udah pasti ya, untuk cat, untuk mutunya, hasilnya nanti akan lebih maksimal. Jadi jauh dari kena debu. Nah, untuk aksesoris nanti ini ada beberapa juga kan pesanan dari Parona ya. Nanti kita cek bareng-bareng apa upgrade apa aja yang nanti akan dipasang di mobil ini ya. Ini mobil Vios Gen 3 tahun 2013. Hasil akhirnya sudah selesai, lampu spakbor baru selesai, baru keluar dari oven, samping kiri kanan sudah selesai. Nah, jadi apa aja yang nanti kita akan pasang di unit Gen 3 ini sesuai dengan requestan dari Parona. Ada beberapa yang akan kita garap, sebelumnya kan kemarin sudah selesai ya untuk pemasangan body kit. Nah, untuk di body kitnya ini sendiri saya sama Parona ada, mungkin ada masukan juga buat saya pribadi. Kan sebelumnya sih Parona mintanya yang model Hikers, dan kebetulan saya ada bahan ya untuk TAD ini, memang agak masih langka ya di Indonesia. Nah, saya pas kasih masukan untuk model TRD Malaysia, karena untuk kondisi di sana info Parona dia pengennya body kit yang enggak terlalu ceper ya. Karena lokasi jalanan di apa di sana enggak sama dengan Jakarta. Nah, jadi kita kebetulan saya untuk model TRD ini, untuk body kitnya ini dia enggak terlalu ceper ya, seperti model-model seperti Drap 68 dia agak ceper. Nah, jadi ini cocok untuk jalanan di daerah-daerah luar sana ya, seperti ini kan Sumatera Selatan ya, dari daerah Lampung sana. Jadi enggak terlalu gasruk untuk di jalanan-jalanan berlubang, dan dibantu sama pelek ya. Ini pelek udah pelek ring 17, jadi tinggi. Nah, ini model TRD Malaysia, dia kanan kiri terpisah, cuman dia lebih ke kayak model Hikers ya, agak tinggi dikit. Kalau yang TRD Indonesia dia agak pendek. Nah, dan di sini dia modelnya
apa namanya, terpisah ya, terpisah ya, jadi nggak nyatu keseluruhan bumpernya, jadi di sini terpisah kanan kiri modelnya. Nah, nanti kita akan pasang di sini seperti biasa nih fog lampnya, ini belum seperti pasang. Nah, ini karena untuk unit ketiga ini masih dalam progres ya, jadi ada beberapa yang akan kita pasang untuk aksesorisnya. Nah, untuk di bagian tampak depan, nah unit ini kita akan custom, kita pakai Angel Eye, akan kita custom pakai Proji ya, Proji Angel Eye untuk bagian tampak depannya. Cuman untuk bagian ini, grill ini kita nggak pakai chrome ya, jadi kita pakai bawaannya hanya cat hitamnya aja. Nah, untuk bagian tampak samping yang tadi saya sebutkan ini untuk request dari Parona sendiri, mintanya ditutup, ini baru selesai. Nah, untuk pelek ini kita pakai ring 17 pelek second, ban second. Cuman kondisi ini untuk ban ketebalannya bisa dilihat ya, ini masih tebal kembangnya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau request untuk pelek, mau pelek bekas ban baru atau pelek baru ban bekas, nah itu nanti bisa disesuaikan sama budget teman-teman sendiri. Nah, di sini nanti kita akan ganti handle chrome. Handle chrome yang untuk handle chrome sendiri ini modelnya model ganti. Termasuk ini sudah kita pasang ya. Jadi ini ada beberapa yang emang aksesoris yang sudah terpasang, progresnya baru setengah jalan ya. Nah, ini sudah pakai model yang slim ya, ini yang sampai mentok ya, sampai mentok sampai ujung. Jadi ada model yang emang si talang airnya ini sampai setengah dari kaca yang kecil ini sini. Nah, kita pakai yang model slim yang panjang ya, jadi sampai ke ujung, termasuk jadi sama bagian tampak bagian depan ke ujung. Nah, untuk spion retract ini sudah terpasang. Nah, ini spion retract, spion send, jadi ini yang udah otomatis udah kita pasang. Nah, untuk di kaca film nanti kita akan pasang yang requestan ini 80%, jadi nanti kalau untuk kaca film bisa request juga, kalau standar mungkin kan 60, tapi ini Pak Dona mintanya yang 80%, belakang 80%, cuman tampak bagian depan untuk kaca filmnya mintanya yang 40%, mungkin untuk pandangan ke depan biar nggak terlalu gelap. Oke, mungkin ini yang untuk di sisi sampingnya. Kita cek untuk tampak bagian belakang. Nah, ini untuk tampak bagian belakang tipe body kitnya ya, ini body kit yang TRD Malaysia. Ini modelnya sangat elegan sekali ya, sangat elegan, lekukan nggak terlalu banyak, tapi manis banget untuk dilihatnya ya. Di sini sengaja saya kasih untuk hitam dop ya, biar kelihatan di sini garisnya antar hitam sama merah dapet. Nah, ini untuk tampak bagian body kit tampak belakang. Ini bisa rekomendasi juga buat teman-teman yang mau pakai body kit tipe TRD Malaysia. Nah, untuk bagian spoiler di sini kita pakai model ductile ya, jadi satu paket sama body kit yang model Malaysia TRD-nya, termasuk nanti kita pasang di sini untuk emblem Pios TRD Sportivo, itu satu paket ya. Oke, ini mungkin untuk bagian belakang. Oh ya, satu lagi, nanti kita akan pasang sensor mundur di sini. Sensor parkir, sensor mundur, dan termasuk untuk kamera mundurnya. Untuk antena sendiri kita akan pakai Siri View ya, model Siri View. Nah, untuk tampak samping mungkin seperti yang sebelah, nggak jauh beda ya. Cuman di sini ada untuk bagian interior ada beberapa yang memang progresnya sudah terpasang. Nah, di sini untuk power window sudah terpasang ya, sensor power window, termasuk spion retract, alarm. Ini buat teman-teman nanti kalau untuk list ini nanti bisa disesuaikan sama body atau mungkin ke request untuk warna, seperti kemarin kalau untuk warna umum biasanya sih kalau untuk tipe gini warnanya warna moka ya, warna moka, warna krem ya, warna krem. Nah, karena ini warna bodinya merah, konsepnya masuk banget dengan body ya. Nah, nanti sih rencana saya mau cat juga nih untuk warna ininya, kayaknya lebih apa ya, di bawahnya lebih dapat ya untuk warnanya nih, sedikit aja mungkin di sini aja nih kita kasih warna merah ya, ini yang hitam ini. Nah,
ke bagian tapak dalam mungkin nanti progresnya untuk pemasangan tinggal nanti head unit apa audio TV sini ya, termasuk kamera mundur, sensor parkir nanti kita akan pasang, karena ini sebelumnya udah pasang security track juga ya, untuk alarm sudah terpasang juga ya. Mungkin untuk selebihnya nanti ini progresnya mudah-mudahan ya minggu depan selesai. Oke, ini untuk sekilas tampak bagian interior mungkin ini aja ya. Kita cek untuk bagian keseluruhannya lagi ya. Nanti untuk karpet ya, kita karpet pakai karpet yang model Mihun ya, karpet Mihun. Oke, mungkin untuk bagian interior nanti untuk progres selanjutnya untuk hasil akhirnya nanti kita akan upload lagi ya. Ini untuk sementara ini progresnya dulu. Progres untuk Gen 3 Vios Limo ya tahun 2013. Nah, mungkin untuk sekilas cukup sekian ya. Nanti untuk lebih infonya, untuk lebih detailnya nanti kita saya kasih di kolom deskripsi ya, apa aja yang update-annya, yang apa aja yang sudah dipasang ya. Oke, baik teman-teman, mungkin infonya cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat. Jadi buat teman-teman nanti mau body kit seperti ini nanti tinggal request aja, atau mau order untuk unit Vios Gen 3 tahun 2013, kita masih banyak ready ya. Untuk warna seperti umum ya, warna umum hitam, silver ya, warna grey, termasuk warna merah ya. Untuk sekilas ya, untuk progres Vios Gen 3 tahun 2013 warna merah. Oke teman-teman, untuk order jangan lupa nanti langsung bisa langsung hubungi saya pribadi, dan untuk transaksi nanti seperti biasa langsung ke rekening atas nama PT Bubba Taksi. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.